sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan, Sumatera Utara akan ditutup mulai tanggal 1 April sampai tanggal 15 April. Hal ini dilakukan guna mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintah Sumatera Utara dalam membantu mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Yoki, Markom Manager, menjelaskan penutupan mal ini tidak dilakukan total. Supermarket, ATM, serta apotek masih tetap buka untuk melayani masyarakat. Diharapkan dengan langkah ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan dapat diikuti oleh pusat perbelanjaan lain demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Sumatera Utara. Untuk mendukung himbauan pemerintah Indonesia dan juga himbauan pemerintah daerah Sumatera Utara, di Pemos Indonesia, Samplaja mengambil langkah dengan menutup sementara Samplaja yang akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, dan akan melakukan pembukaan kembali mal pada tanggal 15 April 2020. Dengan menutup sementara operasional mal, Samplaja berharap dapat mengurangi mobilitas warga dan melindungi masyarakat dari dampak COVID-19 yang semakin meningkat secara nasional, dan sebagai bentuk dari upaya Samplaja untuk membantu pemerintah dan juga untuk rumah sakit untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Bang, untuk penutupannya sendiri ini memang ditutup total atau bagaimana, Bang? Untuk beberapa tenan yang masih menjual produk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari seperti supermarket, bank, apotek, dan restoran tertentu yang menyediakan jasa pesan dan antar akan tetap beroperasi melayani masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi, Tribrata TV, salam Tribrata.